Oke, udah datang makanannya. Sampai dulu yuk. Oh iya. Sampai. Aus ya. Gembai. Aku kira itu ambil mau minta. Buat aku. Mau minta es kita lagi ya? Buruh hati yang aku banget ya. Apaan? Yuk makan yuk. Ayo, makan yuk. Mau cabai hijau? Emang pakai? Pakai. Harus. Nasi padang itu harus pakai sambal cabai. Indonesia banget ya. Sama apa ya? Yuk makan apa? Kok pakai sendok garpu? Enggak, ambil doang. Oh. Astaga. Segimana? Cukup. Oh, beragam banget. Cukup nih. Cukup. Banyak. Oh, banyak ya. Sama apa lagi ya? Rendang. Rendang boleh. Enggak pakai bumbu. Pakai dikit. Ke nasi atau daging? Ke nasi. Makasih ya. Indonesia banget ya. Kan kita kan udah lama tinggal di Indonesia. Iya, hari udah berapa lama? Selamat makan. Selamat makan. Kalau orang Jepang makan nasi padang katanya lucu. Hah? Masa? Iya. Emang, tapi udah kita udah biasa aja ya. Tapi kalau orang Indonesia makan sushi pakai sumpit lucu gak sih? Oh iya. Itu juga lucu juga. Jadi seperti gitu ya? Kebalik ya. Nah, kebalik. Oh, rumah yang pedas ya? Ya, mananya? Semuanya. Masa? Enggak, tapi ini beda. Pedas Jepang, pedas Indonesia itu beda. Bedanya gimana? Enggak, ini pedas banget. Di Indonesia itu pedas banget. Tapi kok pedas banget? B aja. Kok B aja? Jaksel ya? Karena tuh udah jaksel. Iya. Bahasanya ya? Bahasanya. Bahasa gaul. Tapi emang ini ya? Aku udah 8 di sini, berapa tahun di sini. Tapi aku belum berani pakai gue, lo, gitu. Aku belum berani. Kalau orang Jepang, pasti bisa. Ini coba. Ini contohnya yang tidak sopan. Enggak sopan. Makanya kalau di teman-teman di Jepang jangan gitu ya makanya, oke? Okay. Mereka makan kikir juga ya. Di Jepang gak ada kikir loh. Ada, juga ada. Banyak. Ada. Juga makan. Makan? Wah, oh, kikir. Yang tulangnya. Oh. Tulangnya gak mau. Kita gak suka kikir. B aja. Oh, B aja. Kalau kentanya pakai bahasa gaul, kikir. Aneh ya? Iya, soalnya aku logatnya belum lancar kan? Masa? Kata-katanya juga belum lancar. Jadi pakai gua lo yang kasar itu aku gak suka. Harga itu udah Indonesia emang banget. Emang kita jarang pakai? Iya jarang. Aku tetap masih pakai aku, kamu. Ih, hampir gak pernah ya Kak Kenta ya? Hampir gak pernah lo gua. Tapi ini harga aku jarang loh. Harga gak pakai gak kulit apa kunci loh. Iya, soalnya lagi model rambut baru, haha. Potong di Jepang, guys. Beneran. Banyak orang tanya, harus potong rambut gimana? Kok bagus? Di Jepang, guys. Oh iya, Haruka udah yang kemarin pulang ke Jepang ya. Gimana? Aku udah lama nggak pulang ke Jepang. Aku pengen tahu yang cerita Jepang. Aku juga jarang tahu sih kalau jalannya Jepang tuh. Ikutin teman aku aja. Di Tokyo doang. Iya. Karena kan kita kan nggak tahu ya di Jepang sekarang hitsnya apa kan? Iya. Iya kan? Terus banyak ceritanya kan, banyak ceritanya. Aku bingung banget tau. Kalau misalnya Haruka aku pengen ke Jepang. Terus yang menurut kamu yang tempat bagus di mana? Iya aku bingung juga itu. Aku bingung banget. Karena kita nggak tahu yang Jepang itu ada apa. Dan teman aku yang pulang Indonesia lebih tahu tempat Jepang iya. Yang bagus. Iya. Kamu kesana sih enak kalau makanan ini oke dikasih tau dari orang Indonesia iya, aku gak tahu juga karena kalau orang Indonesia kan searching kan yang tempat yang bagus yang di mana ya gitu kan apalagi ini ya mungkin orang Indonesia yang selain Jepang lah selain orang Jepang itu bisa beli JR Pass kan kita gak bisa beli JR Pass dia degennya JR Pass itu untuk khusus orang asing kan tapi Haruka udah tinggal di Indonesia 10 tahun jadi bisa beli
udah jadi luar orang asing. Iya. Bukan orang Jepang. Mantap kan? Keren enggak? Keren. Gue tahu kalau Haruka pulang ke Jepang, apa makanan yang kamu harus makan? Sushi. Oh, sushi di Jepang. Ya, itu loh yang muter-muter kaiten sushi ya. Oh. Sushinya yeah. Yang muter-muter. Emang beda sih. Beda. Satu piring 10.000 sampai 20.000. Murah ya? Kedua, apa ya? Aku nagi. Nagi sih jarang aku. Soalnya ini kampung aku itu terkenal unagi. Oh ya kampung ya? Aku anak kota jadi. Tapi ya, anak kota, Haruka itu kota Tokyo. Tapi pinggirnya Tokyo dan yang tempat Hino itu enggak tempat itu yang daerah Naka. Huh? Yang Club Zero tahu kan? Kayak Club Zero yang film Club Zero. Yang banyak Yankee gitu. Iya. Oh iya. Yang itu daerah Haruka itu emang orang-orang preman ada banyak gitu. Tapi, Tokyo itu tanahnya mahal, makanannya mahal juga. Tapi di dalam Tokyo yang paling murah itu kampungnya Haruka. Enak aja. Enak aja. Sama aja kali. Tapi aku 8 tahun tinggal di Tokyo, jadi udah tahu Tokyo. Ini boleh enggak yang kalau aku ini kayak misalnya karyawan kayak gini pakai gua lo gitu, boleh? Tidak sopan. Agak kurang sopan sih, Kak. Tapi kalau misalnya gua mau ini enggak apa-apa. Nah, yuk, tapi enggak boleh panggil lo gitu. Tapi boleh sebut aku gue, itu gak masalah kan? Iya, iya, soal gue mau ini, ya, gitu gak apa-apa ya? Tapi jangan, lo ambil dong, itu gak boleh? Gak boleh. Oke, okay, oke, okay. paham. Ini memang pedas banget tahu ini. Apanya? Lundang. Masa? Gimana kalian, menurut kalian? Ya aku sama Haruka udah jago makan pakai tangan kan? Aku pun udah duduk. Masa? Iya. Pintar mah baru-baru ini. Enggak dong. Udah bisa pakai tangan. Udah kayak sembung banget dia bingung nggak twinggel. Gak syuting TV ya? Iya, benar. Enggak biasa kan pakai tangan? Biasa. Kalau di Jepang? Pakai juga sih kalau aku. Oh, Kak Haruka pergi ke Jepang pakai tangan? Makan sushi gitu pakai tangan? Iya, sushi doang. Makan kari pakai tangan enggak kan? Enggak sih, cuma pakai yakiniku pakai tangan. Kalau roti pakai tangan. Enggak, aku pakai tangan. Bisa aja. Ramen pakai tangan enggak? Enggak kan? Kan pemenangnya kita ya. Berdua habis nasi buah nasi. Iya. Aku mikir ini nasinya banyak kan, ternyata kurang ya. Enak juga ya. Haruka, kamu paling suka makanan di Indonesia apa? Bakso. Bakso. Cireng. Seblak. Masakan Padang juga suka, tapi masakan Sunda juga suka. Aku kurang suka yang makanan Jogja. Banyak kecap. Manis. Oh, manis. Iya. Itu aku kurang gitu. Iya, kurang suka. Tapi memang ini Haruka itu udah lewat 30. Tapi makin dewasa makin cantik benar. Ya iyalah, masa makin anak kecil. Ya itu. Kenapa kamu cari ribet? Enggak ribet. Enggak butuh nyari. Enggak cari sih, cuma mau yang mana ya. Emang ada caronya ada banyak? Ya ada lah, masa enggak. Indo atau Jepang? Ya sih ya. Ada pasangannya nanti pas tahu ya. Mau cinta enggak? Belum tahu kan, masih mikir. Masih baru. Apaan? Masih baru. Baru apanya? Baru PDKT. Kan banyak kalau cowok yang PDKT. Ya, bestie lah, maksudnya sahabat lah jatuhnya. Jadi kakek enggak akan masuk gitu dong. Iya. Tapi menurut aku ya bestie sama pacar itu bedanya apa? Gimana? Jadi friend, best friend. Iya. Kalau pacaran kan beda. Apa? Kalau pacaran, kalau jadi pacar ya, makan bareng, jalan-jalan bareng bisa jadi kan. Tapi kalau bestie juga sama, kalau jalan-jalan. Tapi kalau bestie nggak bisa nikah dan nggak bisa tinggal bareng. Sayangnya beda, ngerti nggak? Ngerti kan? Iya. Tapi kalau ikut lomba pacaran
sama Haruka itu nggak bisa ikut. Tidak. Masa Besti ikut pacaran aneh kan? Masa Besti ikut pacaran aneh kan? Hari ini kita jalan-jalan pakai motor. Tapi ini Haruka ini ya bisa jadi kan kalau udah awalnya sahabat teman tapi lama-lama jadi cinta, bisa jadi nggak sampai kapanpun. Jadi emang kalau mau pacaran dari awalnya jadi kayak cowok cewek gitu udah kuning gara-gara Haruka ya, kenapa hatinya udah kuning. Inter Kenta ya, sebagai Inter Kenta Haruka tadi jawab, aku nanya, ini PDKT itu orang Jepang atau orang Indonesia? Haruka jawab, iya, rahasia gitu kan, karena kita tinggal di Indonesia, jadi nggak mungkin bilang rahasia. Kenapa? Tapi kalau orang di Jepang itu dikit, apaan? Karena takut ketahuan. Ah, udah kenyang ya? Emang ini hampir semua Haruka yang lihat abis, aja. Nggak, aku yang dikit. Lu juga abis. You lah. Ay, abisin juga. Cuma you juga abisin. You juga habisin ya? Memang? Ya, kenyang banget. Oke, terus kita pulang naik motor lagi. Iya. Antri kan? Iya, terus ini Haruka, abis ini ada apa? Pulang aja, bapak. Siapa tahu abis ini ngedate sama siapa, kan nggak tahu ya. Cuma kan tetap Kenta harus anterin ke rumah aku. Oke? Kita gak mungkin aku pulang sendiri. Semuanya, bilang ke Haruka. Terima kasih. Terima kasih. Dibayarin semua. Apaan? Terima kasih artis kita. Tapi ini ya. Semoga dapat kerjanya banyak ya. Amin. Sebenarnya gak apa-apa kalau aku yang bayar. Aku yang bayar. Gitu aku yang bayar. Gitu ya. Aku yang bayar. Aku udah aku bilang beberapa kali. Aku yang bayar. Aku yang bayar. Aku yang bayar. Makasih loh Kenta. Ya makasih juga. Emang tapi Haruka beneran hari ini cantik banget. Oh ya makasih. Cocok rambutnya. Iya ya. Aku ya ini ya. Aku seperti bajak laut. Aku setiap kali aku cari Haruka kalung. Oh Haruka kalung maksudnya. Jauh nggak? Jauh. Jauh sih. Lumayan jauh sih. Timpenya dua ya? Iya dua. Di kembangan aku bisa bayar gak ya? Ya bisa lah. Kan ada tempat cuci piring. Iya. Oh bisa. Siram bayar. Kerja di sini ya. Boleh ya. Jadi nanti Kak Hasbi bawa motor. Iya. Sendiri. Tadi Kak Kenta emang bawa motor tuh lama banget. Itu karena di belakang ada Haruka ya. Iya, jadi sengaja. Lama banget sih tadi. Ya, panas ya. Panas. Sengaja aku biar nikmat waktu sama Haruka yang lama gitu. Tapi aku bilang ini macet ya kata dia. Di sini doang kok katanya. Ini berapa ini? Apanya? Oh, bapaknya hilang ya? Masih 300-an 600 Kenta yang bayar. Ya, jadi kita udah kayak orang Indonesia banget. Jadi Kak Kenta udah gak bisa alasan gak bawa dompet ya? Iya. Kalau ada HP pasti bisa bayar. Oh iya. Emang gak ada isinya? Cukup bayar, makasih ya. Makasih Kenta. Oke, jadi kita pulang ya. Oke semuanya, terima kasih untuk hal ini. Jangan lupa subscribe ya, guys. Bye. Bye-bye.